pemindahan air. Nah, ini akan dibendung. Ya, prosesnya. Mari kita lihat seperti apa proses pemindahan airnya. Macam mana guys, pemindahan airnya? Ini guys, ini sebenarnya harapan kita guys ya. Iya. Yeah. Jangan kita berharap penuh guys, karena ini. Iya. Yeah. Ini agak kasar sih guys. Karena ini guys, banyak lari kemari, timbang kemari. Ini kita akan berusaha untuk memberikan air yang sebelah sini guys. Nah ini, ini luar biasa nih guys. Tidak bisa kita terlalu banyak berharap, ya. Cuman tetap kita berusaha guys ya. Kita coba untuk menemukan aja guys, kita alihkan air kembali guys. Oke. Oke guys, kita mulai guys ya. Oke. Anggone, anggone. Oke. Airnya sudah mulai dipindahkan ke sebelah kanan kita ya, untuk pengeringan. Ya, mari kita lihat. Oke, mantap, mantap, mantap. Zona alam ya, zona ini sangat mantap, mantap sekali, mantap dan sangat mantap sekali. Pemindahan airnya udah 70% pengeringan. Ini mau dikeringkan yang sebelah kiri ini. Airnya dipindahkan ke sebelah kanan ya. There you go.
Oke, kawan kita itu satu nggak sanggup lagi dia ya. Ini guys posisinya. Tadi kita cari ikan di sini guys. Itu usaha kita guys, yang jalan terus guys. Lagi mobil kita 4 unit lagi kita berangkatkan ke Pulau Sumatera guys. Ya, ke Kota Medan. Di sana nanti ada Cina-Cina yang jual mobil kita. Ya, kita sambil mencari ikan di sini guys. Oke, dunia ini guys, Allah ciptakan begitu indah guys. Ya, sangat indah. Semua Allah ciptakan begitu sempurna guys. Oke guys, kita akan cari ikan lagi guys. Sama guys. Ternyata ikannya ada guys ya. Oh, drone ya bu. Oke oke. Ada ikannya nih bro. Mari kita lihat. Luar biasa banyak. Oh ini udah kering ini. Yang bawah. Oke, itu ikannya. Di sini cuman satu jenis ikan saja ya. Nah, ikannya seperti itu. Dan di atas oke. Ini ikan sungai ya, ikan air tawar. Oke, ikannya cukup dulu ya. Kita lihat ikan tawar ini. Oh, di sini namanya ili.